الله الله على الأزهر الله 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 أكبر أم الدنيا كمان أكبر لو قلت وصفها أنا وش حنصفها وكفيها الله الله يا رايحين على مصر مين يبعت سلام الكلمتين يا أهل الله مش بقلي بس الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاءت أنا أدعي لهم رب السماء وقولوا آمين إن شاء الله إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safihu min khalqihi wa habibuhu adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghumma. Allahumma irzuqna mutaba'atal habibin nabi sayyidina Muhammad warzuqna mahabbatah warzuqna ittiba'ah warzuqna ru'yatah fil manami wa fil yaqazah waj'alna ya arhamar rahimin min ibadikal ladzina yuhibbuna hadzal nabi wa yuhibbuna hadzal nabiyul karim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik alayhi wa ala ahli baitihi wa jami' ashabihi wa jami'i man intama ila dinihi ila yaumiddin. Amma ba'du, kita akan menyambung apa yang telah kita perbincangkan sebelum ni, yang mana sebelum ni kita telah pun melihat takrif kepada ilmu, takrif kepada usul dari segi bahasanya, takrif kepada fiqh dari segi istilahnya. Kemudian kita telah pun melihat berkenaan dengan apakah itu fiqh. Allah 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 على مصر مين يبعت سلام الكلمتين يا أهل الله مش بقلي بس الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاءت أنا الله أدعي لهم رب السماء وقولوا آمين إن شاء الله إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام. Jadi setelah kita mengenali tentang takrif usul, takrif al-fiqh, kemudian selesai dari segi pembahagian hukum hakam yang tujuh, iaitu termasuk dengan perbuatan ini sekali, maka kita akan masuk pula satu perbahasan yang mana Imam Al-Haramain akan mengaitkan di antara fiqh dan juga ilmu. Apa kaitan antara fiqh dan apa kaitan antara ilmu? Adakah kedua-duanya perkara yang sama ataupun saling berbeza atau ada hubung kait di antara fiqh dan juga ilmu? Baik. Qala rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'anallahu bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa kurra'i kutubihi ila yaumiddin. Qal والفقه أخص من العلم والفقه أخص من العلم. Setelah Imam Al-Haramain menyatakan tentang takrif al-fiqh, yang mana kita telah bincang pada minggu-minggu yang sebelumnya, والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. Fiqh adalah pengetahuan terhadap hukum hakam syarak, yang mana cara nak tahu tadi adalah dengan sebab ijtihad, dengan cara al-ijtihad. Maka sekarang Imam Al-Haramain mula membezakan di antara fiqh dan juga ilmu. Qala rahimahullah wal fiqhu akhassu minal ilmi. Fiqh itu, iaitu pengetahuan yang ada pada minda seorang mujtahid terhadap hukum hakam tersebut, fiqh adalah lebih khusus daripada ilmu. Bermaksud fiqh adalah salah satu cabang ilmu. Fiqh adalah salah satu cabang ilmu, tetapi bukan semua ilmu itu adalah fiqh. Okey, di sana ada ilmu mantik, ada ilmu nahu, ada ilmu matematik, ada ilmu sains, ilmu perubatan dan sebagainya. Salah satu ilmunya adalah ilmu fiqh.
pengetahuan perfukaha itu juga termasuk dalam salah satu cabang ilmu pengetahuan. Jadi Imam Al-Haramain pun mula ingin menjelaskan kepada kita supaya kita nampak apakah perbezaan di antara ilmu dan fiqh. Beliau menyatakan wal fiqhu akhassu minal ilmi. Fiqh adalah lebih khusus daripada ilmu. Kerana apa? Kerana semua fiqh adalah ilmu. Tetapi bukan semua ilmu adalah fiqh. Okay? Semua fiqh adalah ilmu, tetapi bukan semua ilmu adalah fiqh. Maksudnya ilmu itu bulatannya lebih luas, daerahnya lebih luas. Termasuk terkandung dalam ilmu adalah ilmu fiqh yang bulatannya lebih kecil, yang berada dalam bulatan yang besar. Jadi semua fiqh adalah ilmu, tetapi bukan semua ilmu adalah fiqh. Contoh macam dia punya sistem ni ataupun kaitan yang satunya bersifat luas, satunya bersifat kecil, dinamakan istilahnya umumun wa khususun mutlaq. Kalau kita tanya apakah kaitan di antara fiqh dan juga ilmu, kita kata hubungan di antara fiqh dan ilmu adalah umum wa khusus mutlaq. Maksudnya satu daerah besar, satu daerah kecil. Daerah yang kecil berada di dalam skop daerah yang besar. Contoh macam tadilah, daerah yang besar apa dia? Contohnya adalah ilmu. Ilmu itu adalah awsa' min da'irah al-fiqh. Jadi ilmu itu bulatannya luas, daerahnya luas. Di dalam ilmu itu banyak pecahan-pecahannya. Salah satu pecahannya adalah fiqh. Contoh macam kita buat contoh yang lain. Hubungan di antara al-insaniyah wa wa-zakariyah, masalah di antara lelaki az-zukurah dan juga di antara kemanusiaan. Apakah manusia itu lelaki? Adakah lelaki itu manusia? Jadi kita kata sebenarnya dia hubungan di antara manusia dan juga kelelakian adalah umumun wa khususun mutlaq. Okey. Fadh-dhukurah akhas minal insaniyah. Okey. Kelelakian itu ataupun al-unusah masalan, keperempuanan itu lebih khusus berbanding dengan kemanusiaan. Semua lelaki adalah manusia, tetapi bukan semua manusia adalah lelaki. So dia punya kaedah ataupun hubung kait di antara dua benda yang suasananya seperti ini dinamakan sebagai umumun wa khususun mutlaq. Satu lebih luas, satu lebih kecil. Cuma yang kecil tu dia tak terkeluar daripada keluasan umum. Dia masih berada di dalam keluasan yang besar tadi. Cuma dia bukanlah kesemuanya besar. Maksudnya bukanlah semua fiqh itu adalah ilmu. Tetapi fiqh itu adalah ilmu. Ilmu pula bukan semuanya adalah fiqh. Okey. Qala rahimahullah wal fiqhu akhassu minal ilmi. Okey, oleh kerana telah disebut kalimah al-ilmu, sekarang kita nak berkenalan pula apakah maksud ilmu dari sudut istilah. Apakah maksud ilmu dari sudut istilah? Qal wal ilmu ma'rifatul ma'lum ala ma huwa bih. Ma'rifatul ma'lum ala ma huwa bih. Mungkin pada nuskhah kawan-kawan ada ditulis kalimah fil waqi'. Tetapi sepanjang saya melihat beberapa manuskrip yang ada di tangan saya, tidak ada satu manuskrip pun yang menulis kalimah fil waqi'. Berkemungkinan kalimah fil waqi' itu memang bukan daripada kalam Imam Al-Haramain Al-Juwayni, tetapi dia adalah kalam apa namanya para ulama yang menghuraikan matan Al-Waraqat. Berkemungkinan juga memang kalam Imam Al-Haramain Al-Juwayni wallahu taala a'lam alam, yang mungkin ditulis pada sebahagian nuskhah yang tidak sampai kepada saya. Cuma oleh kerana yang ada pada saya hanya nuskhah yang tidak langsung menyatakan kalimah fil waqi', maka saya berpandangan bahawa kalimah fil waqi' itu yang mungkin ada tercatat pada buku sebahagian para hadirin yang dirahmati Allah adalah daripada kalam asy-syarih ataupun para ulama yang menghuraikan matan al-waraqat, bukan daripada kalam asal Imamul Haramain Al-Juwayni. Ada juga sebahagian nuskhah yang menulis wal ilmu ma'rifatul ma'lum ma ala ma huwa bihi alaih. Okey, ada sebahagian nuskhah menulis wal ilmu ma'rifatul ma'lum ala ma huwa bihi alaihi, dengan tambahan kalimah alaih. Okey. Qala rahimahullah wal ilmu ma'rifatul ma'lum ala ma huwa bih.
apa maksud ilmu? Kadang-kadang kita kata tadi, fiqh itu lebih khusus daripada ilmu. Maka apa pula takrif ataupun definisi kepada ilmu? Kata Imam Al-Haramain Al-Juwayni, ilmu itu adalah pengetahuan ya, terhadap benda-benda yang dapat diketahui. Pengetahuan terhadap benda-benda yang dapat diketahui, yang mana pengetahuan kita terhadap benda tersebut adalah sebiji ataupun sama dengan realiti perkara tersebut. Pengetahuan kita terhadap suatu perkara, yang mana pengetahuan tersebut realitinya sama dengan hakikat perkara tersebut. Jadi kalau sama, dinamakan sebagai ilmu. Contoh, saya kata ana al-an fil Azhar Sharif. Saya sekarang berada di Al-Azhar Sharif. Jadi saya mengatakan bangunan yang berada di hadapan kita sekarang ni ataupun yang kita berada di dalamnya sekarang ni adalah Al-Azhar Sharif. Baik, pengetahuan saya bahawa saya sekarang ini berada di dalam Al-Azhar Sharif adalah dinamakan sebagai ilmu. Kerana apa? Kerana realiti tempat kita pada hari ini adalah Masjid Al-Azhar Sharif. Tapi katakan saya tersilap, saya sangka ini adalah masjid masjid di mana-mana saja. Saya kata saya sekarang ini berada di Masjid Kota Damansara, katakan kan, Masjid Kota Damansara yang berada di Selangor contoh. Maka pengetahuan saya tadi tidak dinamakan sebagai ilmu. Saya menyangka bahawa saya berada di Masjid Kota Damansara, itu tidak dinamakan sebagai ilmu kerana realitinya tempat ini bukannya Masjid Kota Damansara, sebaliknya adalah Masjid Al-Azhar Al-Sharif Baqa Allahu Sharafah. Okey. Jadi wal ilmu ma'rifatul ma'lum ala ma huwa bih. Pengetahuan terhadap sebarang perkara yang dapat diketahui, yang mana pengetahuan kita sebut kena pada realiti benda tersebut. Maka itu yang dinamakan sebagai ilmu. Wal ilmu ma'rifatul ma'lum ala ma huwa bih. Okey, para hadirin, oleh kerana ilmu ni ada kaitan dengan satu perkara lain, iaitu lawan dia al-jahlu. Maka sekarang Imam Haramain mula mendefinisikan pula takrif ataupun definisi al-jahlu ataupun kita kata kebodohan ataupun kejahilan. Apa pula al-jahlu? Qala rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wal jahlu tasawwuru syai'i ala khilafi ma huwa bih. Wal jahlu tasawwuru syai'i ala khilafi ma huwa bih. Okey. Oh, maafkan saya, pada nuskhah yang ada pada saya pada ta'rif al-ilmu, kesemua nuskhah tidak ada yang menyatakan definisi yang lain. Macam saya tersilap yang disebut tadi itu pada ta'rif al-jahlu. Maksudnya semua nuskhah yang ada pada tangan saya, sekitar 5 atau 6 gitu, nuskhah manuskrip kuno dalam terhadap kitab apa namanya, kitab matan waraqat ini, ketika mendefinisikan ta'rif al-ilmu, kesemuanya menyatakan wal ilmu ma'rifatul ma'lum ala ma huwa bih. Ma'rifatul ma'lum ala ma huwa bih. Yang saya sebut kata ala ma huwa bih alaih pada ta'rif al-jahlu. Sebahagian manuskrip menyatakan wal jahlu tasawwuru syai'i ala khilafi ma huwa bihi alaihi. Okey. Adapun ta'rif al-ilmu tadi, semua manuskrip yang ada pada tangan saya kesemuanya menyatakan wal ilmu ma'rifatul ma'lum ala ma huwa bih. Okey. Wal jahlu tasawwuru syai' ala khilafi ma huwa bih. Wa fi ba'dil nusakh ala khilafi ma huwa bihi alaih. Okey. Apakah erti kejahilan ataupun kebodohan itu, apa maksudnya? Maksudnya tasawwuru syai', kita menggambarkan satu perkara ala khilafi ma huwa bihi. Kita gambarkan satu perkara tidak kena pada realitinya. Senangnya sebab kita dah tahu apa maksud ilmu. Ilmu lawannya al-jahlu. Jadi contoh tadi kalau saya kata hadza huwa al-masjid Kota Damansara, contoh kan, ini adalah Masjid Kota Damansara, maka sangkaan saya tadi, tasawur saya bahawa saya berada di Masjid Kota Damansara, itu dinamakan sebagai al-jahlu. Kerana apa? Kejahilan, kita sangka satu benda dengan satu fakta, tiba-tiba rupa-rupanya benda yang kita sangka sebut tidak sama dengan realitinya. Kalau saya kata, oh ini adalah
buku mantik. Saya sangka ini contohnya buku mantik. Bila saya buka, oh, matan warakat. Jadi, sangkaan saya bahawa buku ini pada asalnya adalah buku mantik, itu dinamakan sebagai jahlun. Sangkaan saya, gambaran saya bahawa buku ini adalah buku mantik, sedangkan buku ini adalah buku usul fiqh, maka sangkaan tadi dinamakan sebagai jahlun. Tapi kalau sangkaan saya tepat dengan realiti, dia dinamakan sebagai al-ilmu. Qala rahimahullah, wal jahlu tasawwuru syai'i ala khilafi ma huwa bih. Baik, para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah satu takrifanlah yang disebut dalam matan al-Waraqat. Dia maksudnya dalam berdasarkan matan al-Waraqat, pengetahuan apa namanya al-jahlu ini adalah kita sangka benda tu silap. Kita sangka dia bahawa dia begini-begini, rupa-rupanya tak sama dengan realiti. Jadi Imam Al-Haramain mengatakan kejahilan itu kita sangka dengan satu sangkaan, rupa-rupanya sangkaan kita meleset daripada hakikat dan realitinya. Walaupun begitu, para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, okey, ini sebagai tambahan ya, ada juga para ulama mengatakan al-jahlu itu terbahagi kepada dua. Al-jahlu itu terbahagi kepada dua. Pertama, al-jahlu yang pertama dinamakan sebagai al-jahlu al-basit. Okey. Kejahilan yang bersifat ringkas, al-jahlu al-basit. Kejahilan yang bersifat ringkas. Apa maksud kejahilan yang bersifat ringkas ataupun al-jahlul basit? Maksud dia adamul ma'rifah. Tak tahu langsung. Kita di mana ni? Tak tahu. Kita di mana? Di sekolah ke, di masjid ke? Saya tak tahu. Kita betul ke kita di Masjid Azhar ni? Saya tak tahu. Baik, menafikan pengetahuan itu dinamakan sebagai al-jahlu al-basit. Sebagai yang para ulama kata, jahil ni bukannya kita boleh kata jahil itu kita sangka silap. Okey, tapi sebaliknya jahil ni dia ada dua. Kejahilan ni ada dua jenis. Pertama dinamakan sebagai al-jahlul basit, kita tak tahu langsung terhadap apa hakikat satu benda. Maka itu dinamakan sebagai al-jahlu al-basit. Apabila kita sangka satu benda dengan satu fakta tiba-tiba tak kena dengan realiti, maka itu dinamakan sebagai al-jahlu al-murakkab. Okey, kejahilan yang bertimpa-timpa. Dah lah tak tahu, silap pula tu. Maka dinamakan sebagai al-jahlu al-murakkab. Jadi al-jahlu al-murakkab, kalau ikut definisi Imam Al-Haramain yang mengatakan wal-jahlu tasawwuru syai' ala khilafi ma huwa bih, di sisi sebagian para ulama, ini adalah al-jahlu al-murakkab. Okey. Jadi apa, sebahagian para ulama dia membezakan di antara al-jahlu al-basit dan juga al-jahlu al-murakkab. Ada yang kata al-jahlu al-basit bila tak tahu langsung, maka dinamakan sebagai al-jahlul basit. Ada yang mengatakan bila tahu tapi silap. Kita sangka dengan satu sangkaan, rupanya sangkaan kita meleset daripada kebenaran. Maka itu dinamakan sebagai al-jahlu al-murakkab. Okay, itu satu pandanganlah. Adapun Imam Al-Haramain Al-Juwayni, di dalam matan beliau, beliau menjadikan kejahilan itu kita silap tahu. Bila tak tahu langsung, tidak dinamakan sebagai kejahilan. Berdasarkan takrif Imamul Haramain Al-Juwayni. Okey, selesai ya? Boleh-boleh bezakan Apakah itu kejahilan? Ada ulama kata, Imam Haramain kata kejahilan tu kita salah faham. Itu yang makan kejahilan. Ada para ulama kata kejahilan tu ada dua jenis. Pertama memang tak tahu langsung, yang kedua salah faham. Tak tahu langsung itu yang makan sebagai al-jahlul basit. Salah faham itu yang makan sebagai al-jahlu al-murakab. Baik. Seterusnya para hadirin rahmati Allah SWT, ni untuk mengetahui kita semua ni, kita tak masuk lagi betul-betul dalam ilmu usul fiqh ni. Ni semuanya masih dalam mukaddimah kepada ilmu usul fiqh. Tapi Imam Al-Haramain mendatangkan beberapa perkara yang berkaitan dengan ilmu usul fiqh, walaupun dia bukan perbahasan asal kepada ilmu usul fiqh. Baik, selepas kita mengetahui tentang al-ilmu dan juga al-jahlu, Imam Al-Haramain ingin menyatakan kepada kita pecahan ataupun pembahagian ilmu itu sendiri. Wal ilmu ma'rifatul ma'lum ala ma huwa bih. Ala ma huwa bih. Baik, apakah pembahagian ilmu? Adakah ilmu ni semua satu taraf ataupun di sana ada pembahagian kepada ilmu dari sudut keyakinan 100% ataupun kurang?
Jadi sekarang Imam Haramain mula ingin membahagikan pula pecahan ilmu. Qala rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wal ilmu daruriyu ma lam yaqa' an nazarin wastidlalin. Wal ilmu daruriyu ma lam yaqa' an nazarin wastidlalin. Dan sebahagian nuskah, ma la yaqa'u an nazarin wastidlalin. Okay. Wal ilmu daruri. Jadi Imamul Haramain akan membahagikan ilmu kepada dua jenis. Okay. Akan membahagikan ilmu kepada dua jenis. Satu dinamakan sebagai al-ilmu al-daruri. Dan satu lagi dinamakan sebagai al-ilmu al-muktasab. Al-ilmu al-muktasab. Ilmu al-daruri. Jadi ilmu, ilmu di sisi makhluk. Bukan ilmu si Allah Ta'ala. Sebab ilmu si Allah Ta'ala tidak di, tidak ada yang bersifat daruri dan juga muktasab. Okay. Tetapi ilmu yang dimasukkan sini adalah ilmu yang ada pada makhluk, yang ada pada manusia contohnya. Jadi ilmu di sisi manusia ini bila ingin dibahagikan, boleh dibahagikan kepada dua. Yang pertama dinamakan sebagai al-ilmu al-daruri, yang kedua dinamakan sebagai al-ilmu al-muktasab. Jadi kita akan masuk yang pertama ya, tentang ta'rif ilmu al-daruri. Qala rahimahullah, wal ilmu daruriyu ma lam yaqa' an nazarin wastidlalin. Ilmu yang dinamakan sebagai ilmu daruri, ilmu yang tidak boleh, yang memang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita tanpa perlu kita belajar, tanpa perlu kita berusaha, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala secara fitrahnya. Apa maksud al-ilmu ad-daruri? Ilmu ad-daruri, pengetahuan yang bersifat daruri ini adalah ma lam yaqa' an nazarin wastidlalin. Sebarang ilmu yang tidak tidak berlaku padanya sebarang nazar dan juga sebarang istidlal. Nanti kita akan tengok apa maksud nazar dan juga istidlal. Nazar ni secara kasarnya adalah pemikiran. Kita duduk seorang-seorang, kita mikir. Mikir, akhirnya kita dapat satu hakikat. Baik. Itu dinamakan sebagai nazar. Istidlal ni kita tanya orang, apa bukti? Apa bukti sekian-sekian-sekian? Orang tu pun datangkan bukti. Oh, akhirnya kita, baik, saya setuju. Kita dapat satu ilmu setelah kita tanya apakah dalilnya ataupun apakah hujah kepada satu kenyataan. Maka sekiranya sesuatu pengetahuan itu tidak memerlukan kepada pemikiran, tak perlu kepada kajian dan tak memerlukan kepada kita nak kena tanya pula hujah dan dalil, maka ilmu itu dinamakan sebagai ilmu ad-daruri. Contoh, bila kawan-kawan kata, bila saya sebut bersama sahabat contoh. Okey. Ini adalah apa ni? Meja kan? Ini adalah meja. Okey, ini adalah meja. Baik, ada tak kawan-kawan terpaksa mikir nanti saya nak buat kajian sikit, adakah betul ni meja ke bukan meja ni? Contoh. Ke atau itu kau nak buat kajian dulu. Ada seseorang pelajar ataupun sahabat yang hadir kata saya tak setuju ni meja, melainkan setelah saya kaji dulu betul ke ni meja. Padahal semua pakat tengok ni. Ataupun seorang angkat tangan, apa bukti ni meja? Letih saya nak jawab kan. Ya Allah, takkan nak tanya bukti lagi. Baik. Rasanya semua orang tak akan mempertikaikan ini adalah meja. Maka apabila pengetahuan kita terhadap satu benda tidak memerlukan kepada kajian dan tidak memerlukan kepada perbincangan, perdebatan, apa bukti, apa hujah, maka pengetahuan tersebut dinamakan al-ilmu ad-daruri. Okey, benda yang dapat difahami secara fitrah oleh Allah Subhanahu taala, yang diberikan oleh Allah kepada kita secara fitrah. Jadi al-ilmu ad-daruri ma lam yaqa' an nazarin wastidlalin. Sebarang ilmu yang tidak berlaku, yang tidak terhasil melalui sebarang nazar, sebarang perbincangan ataupun sebarang kajian ataupun sebarang pemikiran, wastidlalin, maknanya minta dalil, minta apa bukti. Maka sebarang ilmu yang tidak memerlukan dua perkara ini dinamakan sebagai al-ilmu ad-daruri. Okay. Bila pagi-pagi kan, kata kita dah pagi punya. Contoh kan, pukul 8 pagi. Lepas tu ada seorang sahabat kita kata, Alhamdulillah, dah pagi kita. Lepas tu ada orang tanya, apa bukti sekarang kita pagi? Ke malam? Betul ke kita pagi ni? Apa hujah? Letih. Orang tak akan tanya benda tu. Sebab semua maklum yang tanya gila. Siapa yang tanya betul ke kita ni pagi? Itu memang bukan orang. Itu adalah gila.
Jadi apabila pengetahuan kita sekarang ni malam, contohlah sekarang kelas kita tengah malam. Tengah malam eh. Lepas tu besok pagi, pagi. Maka pengetahuan itu dinamakan sebagai al-ilmu ad-daruri. Apa contoh kepada al-ilmu daruri? Qala rahimahullah subhanahu wa ta'ala, kal ilmil waqi'i bi ihdal hawas al-khams. Contoh ilmu ad-daruri apa dia? Iaitu sebarang ilmu, seperti sebarang ilmu yang berlaku ataupun yang terhasil bi ihdal hawas al-khams, yang terhasil dengan sebab salah satu daripada lima panca indera. Lima panca indera kita. Jadi sebarang ilmu, sebarang pengetahuan yang terhasil daripada lima perkara ini dinamakan sebagai ilmu daruri. Contoh kita pergi ke satu kedai minyak wangi, lepas tu kita pun, wangi betul kedai ni. Baik, itu tidak memerlukan sebarang hujah dan juga dalil. Semua pakat tahu belaka berdasarkan diri bau. Maka pengetahuan kita bahawa kita berada di tempat yang wangi tadi dinamakan sebagai pengetahuan yang bersifat ad-daruri. Wal ilmu daruriyu ma lam yaqa' an nazarin wastidlal. Kal ilmil waqi'i bi ihdal hawasil khams. Contoh ilmu yang bersifat ad-daruri pada dia. Yang pertamanya, ilmu daruri ni contohnya adalah sebarang pengetahuan yang terhasil dengan sebab salah satu daripada lima panca indera yang, lima panca indera lah, salah satu daripada lima panca indera ataupun kesemuanya sekali. Contoh ada satu benda kita dapat tahu semuanya sekali, maka juga dinamakan sebagai al-ilmu ad-daruri. Apa dia lima panca indera sebut? Allati hiya sam'u. Lima panca indera sebut yang pertama adalah as-sam'u. Yang kedua adalah wal-basaru, penglihatan pendengaran, penglihatan, wasyammu dari hidu, dari bau ataupun dari hidu, wazauq dari rasa dengan lidah, wallams dari rasa yang ada pada tangan kita. Okey, lima perkara ini dinamakan sebagai lima panca indera ataupun al-hawas al-khams, lima panca indera. Dari telinga, dari dengar, dari lihat, dari hidu, dari rasa dengan lidah, dan juga dari sentuhan dengan tangan, wal lamsu. Okey, itu salah satu pecahan kepada al-ilmu daruri. Pecahan yang kedua pula terkandung dalam ucapan Imam Al-Haramain, awit tawaturi. Awit tawaturi. Okey, kal ilmil waqi'i bi ihdal hawasil khams allati hiya as-sam'u wal basaru wa والبصر والشم والذوق واللمس أو التواتر. Baik, kalimah awit tawatur adalah untuk menunjukkan pecahan ataupun bahagian kedua bagi ilmu ad-daruri. Awit tawatur maksudnya ataupun sebarang ilmu yang terhasil dengan sebab at-tawatur. Okey, awit tawatur dalam sebagian nuskhah tulis au bitawatur, sebagian nuskhah lain wabit tawatur. Okey, awit tawatur sebagai nuskhah kata au bit tawatur, sebagai nuskhah kata wabit tawatur. Tapi makna dia semua ialah sama. Jadi sebarang ilmu yang terhasil dengan salah satu daripada lima panca indera itu juga dinamakan sebagai al-ilmu ad-daruri. Kalau ilmu tu bukan daripada lima panca indera sekalipun, kalau ia terhasil dengan sebab at-tawatur, maka dia juga dinamakan sebagai al-ilmu ad-daruri. Baik, para hadirin, apa maksud tawatur? Tawatur adalah maknanya satu pengetahuan yang dinakalkan daripada satu kumpulan kepada satu kumpulan yang lain. Yang mana jumlah kumpulan tersebut mustahil mereka dapat pakat untuk buat perkara ataupun buat penustaan terhadap perkara tersebut. Okey, kita boleh katakan tawatur ni secara mudah adalah satu perkhabaran yang diriwayatkan secara ramai. Yang mana mustahil bilangan yang ramai tadi dia buat satu ijtimak pula. Jom kita pakat-pakat menipu. Kita kata al-azhar terbakar, contoh kan. Walaiz bilham buat Allah jaga azhar. Contoh kita buat contoh lainlah. Okey, katakan nak adalah rumah satu orang tu jahat betul kan. Dia ni orang jahat. Lepas tu 10 orang, katakan 10 orang pakat, jom kita hebahkan kepada ramai bahawa ada rumah orang jahat tadi terbakar.
Okey, yang menakarkan contohnya sekitar 10 orang saja. Baik, bilangan 10 orang ni pun sebarkan rumah orang ni terbakar. Baik, bilangan 10 orang tadi, kalau kita tengok realiti hari ini, tidak dianggap sebagai tahwatul. Sebab 10 orang ni senang nak berkumpul dan nak pakat. Okey, nak kebetulan pula 10 orang tu duduk dekat-dekat. Tapi kalaulah 10 orang tu zaman dulu, seorang duduk di Afrika, seorang duduk di Bangladesh, seorang duduk di Malaysia, seorang duduk di Patani, seorang duduk di Mesir, tiba-tiba masing-masing kata rumah orang ni terbakar dalam keadaan tak ada wireless ataupun tak ada internet lagi. Contoh kan? Maka ini dinamakan sebagai tawatur. Satu kumpulan yang ramai yang menceritakan satu perkara yang mana bilangan mereka itu kalau dilihat di segi adat, mustahil mereka dapat berkumpul untuk melakukan satu pendustaan. Jadi apabila benda itu tersebar luas dalam keadaan yang menceritakan perkara tersebut adalah orang yang ramai, maka ketika itu perkhabaran, maklumat, pengetahuan daripada khabar tadi, daripada cerita tadi dinamakan sebagai al-ilmu ad-daruri. Dinamakan sebagai al-ilmu ad-daruri. Kerana apa? Kerana walaupun kita sendiri tak dengar, kita tak tengok benda tu secara realiti, secara langsung, tapi dia disampaikan kepada kita oleh satu kumpulan yang ramai. Katakan 5,000 orang pelajar-pelajar di Mesir mengatakan bahawa katakanlah 5,000 orang pelajar di Mesir mengatakan bahawa di Atabah terbakar. Masing-masing tulis dalam Facebook, saya tengok Atabah terbakar. Lepas tu orang kedua pun kata Atabah terbakar lagi. Kira-kira buat kajian 5,000 orang daripada mahasiswa Mesir kata Atabah terbakar. Atabah ni satu tempat lah kan, semua berkata kan, satu tempat yang ada di Mesir. Jadi apabila yang menceritakan perkara sebut adalah bilangan yang ramai, yang mana mustahil dari segi adatnya untuk mereka pakat untuk buat satu pendustaan, maka pengetahuan yang terhasil daripada sebahan daripada orang yang ramai tadi dinamakan sebagai tawatur. Jadi sebarang ilmu tadi yang dengan sebab tawatur dinamakan sebagai al-ilmu ad-daruri. Dinamakan sebagai al-ilmu ad-daruri. So al-ilmu daruri dia boleh kepada dua benda. Sama ada kita sendiri langsung tengok benda tu, ataupun kita dengar, ataupun kita hidu, ataupun kita rasa, ataupun kita sentuh dengan tangan kita. Maksud dia bi'ahdal hawas al-khams, ataupun dengan sebab kita tak direct secara langsung, tapi dengan sebab at-tawatur. Okay? Jadi wal ilmu daruriyu ma lam yaqa' an nazarin wastidlalin kal ilmi al-waqi' bi'ahdal hawas al-khams. Kemudian satu lagi au at-tawatur. Ini bi ahdal hawasil khams atau bi tawatur. Segan ya. Saya segan sebenarnya nak mengajar di Al-Azhar. Masyaikh kita lalu lalang tengok kita. Apakan daya dipaksa. Baik, qala rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa ammal ilmul muktasab fa huwa al mawqufu 'ala an-nazar wal istidlal. Adapun ilmu yang bahagian kedua, tadi kita dah selesai ya, ilmu ada dua jenis, satu ilmu daruri, satu ilmu al-muktasab. Maka ilmu al-muktasab pula adalah apa? Dia ilmu muktasab, qala rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa ammal ilmu al-muktasabu fa huwa al-mawqufu 'ala an-nazar wal istidlal. Ilmu yang namanya ilmu al-muktasab, ilmu yang perlu diusahakan, okey, ilmu yang dapat bukan secara tabi'i, bukan secara fitrah oleh Allah SWT bagi kepada kita, tapi perlu kepada usaha, perlu kepada kesungguhan, maka ini dinamakan ilmu al-muktasab. Ini nama adalah fahuwal mawquf ala an-nazar wal istidlal. Ilmu al-muktasab adalah sebarang ilmu yang memerlukan kepada nazar, pemikiran. Bukan senang-senang kita boleh terima benda tu, kita terpaksa kaji, kena fikir. Ataupun dengan sebab al-istidlal, kita fikir tak faham-faham, tanya orang, okey, asal awak kata begini, apa bukti? Dan kita fikir tak faham, contoh kan, kita minta orang lain pula terang, tolong terangkan kepada kita berserta dengan hujah dan bukti. Maka apabila ilmu itu memerlukan kepada kajian dan memerlukan kepada al-istidlal, memohon kepada dalil, maka ia dinamakan sebagai al-ilmu al-muktasab. Fa wallahi ana khajilun ya sayyidi. Ana khajilun fil haqiqah wallah. Wallah li ya sayyidi ya sallallahu amri. Barakallahu fikum. Huwa amrun ya sayyidi wala irsyadi.
huwa amrun irsyadi wala amrun ijbari. بارك الله فيكم. استشهد من هؤلاء اولا. في حديث ما زال الرجل يتاخر حتى يؤخر الله تعالى، اقول الان. ما زال الرجل يتاخر. طيب سمعا وطاعه يا سيدي. بارك الله فيكم. انزل فيما انزلك الله تعالى. معذره جميعا. بارك الله فيكم. تعليق كتاب وين؟ قال رحمه الله سبحانه وتعالى: واما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال. Adapun ilmu yang bersifat al-muktasab, ilmu yang bersifat perlu kepada usaha ataupun perlu kepada kesungguhan, ianya memerlukan kepada an-nazar dan juga memerlukan kepada istidlal, memohon kepada dalil. Allah. Baik. Disebut al-nazar wal istidlal pada ta'rif al-ilmu daruri dan juga al-ilmu al-muktasab. Apakah maksud al-muktas, apakah maksud al-nazar dan apa pula maksud al-istidlal? Baik, di sini kita nampak ya, para hadirin rahmati Allah SWT, begitu detail para ulama' terdahulu di dalam membahaskan satu perbahasan. Apabila satu definisi itu berkait dengan satu istilah, contohnya disebut tadi, wal-ilmu daruri ma lam yaqa'an nazar. Ilmu daruri adalah sebarang ilmu yang tidak memerlukan al-nazar. Wal-istidlal. Malam yaqa an-nazarin wastidlal, benda yang tidak memerlukan an-nazar, tidak memerlukan al-istidlal. Dan ta'rif al-muktasab pula, fahuwa al-mawquf 'ala an-nazar wal-istidlal. Maka ketika ini kita dapati Imam Al-Haramain mula mendatangkan pula kepada kita apakah maksud an-nazar, supaya bila kita faham maksud an-nazar dan kita faham maksud al-istidlal, membawa kepada kefahaman terhadap maksud al-ilmu al-daruri dan juga al-ilmu al-muktasab. Faqala rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wal-nazar huwa al-fikru fi halil manzuri fi. Apakah maksud al-nazar? Sebab kalimah al-nazar dari segi bahasa Arab punya makna erti, banyak erti, antaranya pemikiran, antaranya lihat. Jadi apakah maksud al-nazar di sini? Maka al-nazar di sini adalah al-fikru. Wal-nazaru huwa al-fikru fi halil manzuri fi. Okay, wal-nazar huwa al-fikru fi halil manzuri fi. Yang dimaksudkan dengan an-nazar adalah pemikiran pada keadaan suatu benda yang dapat difikirkan. Okay, itu ta'rif kepada an-nazar. An-nazar huwa al-fikru fi halil manzuri fi. An-nazar adalah pemikiran pada, tak fikir apa benda? Fikir, memikirkan terhadap satu keadaan benda yang dapat difikirkan. Maka itu yang dimaksudkan dengan an-nazar. Mudahnya apa dia? An-nazar pemikiran. Fikir kita satu benda tu, fakta tu, ya betul ke maknanya perbuatan kita ni berkait dengan hukum hakam. Contoh, kita memikir. Contohnya Allah Ta'ala kata, hurrimat alaikum ummahatukum. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, diharamkan bagi kamu ibu kamu. Maksudnya seakan-akan ibu tu haram. Eh? Jadi betul ke sebenarnya hukum hakam ni hanya berkait dengan perbuatan dan tidak berkait pada zat satu benda? Jadi kita pun mikir, akhirnya kita jumpa jawapan. Pemikiran itu adalah an-nazar. Jadi apabila kita dapat satu kesimpulan, nanti kita akan belajar kesimpulan bahawa sebenarnya contoh hukum hakam itu dia berkait dengan perbuatan mukallaf, maka itu dinamakan sebagai an-nazar. Pemikiran tadi dinamakan sebagai an-nazar, maka apabila pengetahuan itu memerlukan an-nazar, pengetahuan tadi dinamakan sebagai al-ilmu al-muktasab. Okey, wan-nazar huwa al-fikru fi halil manzuri fi. Okey. Dan bila sebut kalimah pemikiran ataupun al-fikru, kita fikir satu benda, maka sebenarnya para ulama kata pemikiran ini hanya berlaku pada benda yang bersifat ma'kulat, bukan bersifat mahsusat. Okey, pemikiran ini hanya berlaku pada benda-benda yang bersifat al-ma'kulat, benda yang tak ada objek.
tetapi dia bersifat abstrak, yang bersifat makulat, hanya dapat difahami dengan akal tetapi tidak ada bentuk dia di segi realiti. Contoh, kalau saya fikir, betul ke maknanya, contoh tadi ya, hukum ni berkait dengan perbuatan. Saya fikir tentang hukum tu. Baik, ada macam mana bentuk hukum? Ada tak rupa bentuk kepada hukum? Tak ada. Cuma kita faham hukum ni adalah khitabullah al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin, sebagaimana telah kita perbincangkan sebelum ni. Jadi pemikiran kita terhadap satu perkara itu, yang mana benda tu tidak ada rupa dari segi realitinya, tetapi dia hanya dapat difahami dengan akal tanpa bersifat berbentuk, ataupun kita guna istilahnya abstrak, benda yang bersifat abstrak, maka kita fikir benda tersebut, itu dinamakan sebagai al-fikru. Pemikiran itu hanya akan berlaku kalau kita memikirkan pada benda-benda yang bersifat al-ma'kulat. Adapun kalau kita membayangkan dalam akal kita benda-benda yang bersifat al-mahsusat, benda-benda yang boleh berbentuk. Contoh, kita duduk seorang-seorang, kita mikir seekor singa. Kita pun terfikir rupa bentuk seekor singa dalam otak kita. Maka itu tidak dinamakan sebagai al-fikru dari segi istilahnya. Itu tidak dinamakan sebagai al-fikru, walaupun kalau ikut bahasa Melayu kita, dia memikirkan tentang rupa seekor singa. Orang Melayu kita kata sebab fikir je. Fikir juga tak? Tetapi dari segi istilah Arabnya atau istilah ilmunya, al-fikru adalah harakatu an-nafsi fil ma'kulat. Bila sebut kalimah al-fikr, al-fikru huwa harakatu nafsi fil ma'kulat. Nafsu, bukan nafsu, apa ni? Jiwa kita ataupun minda kita mula bergerak-gerak atau mula memikirkan atau mula mengkaji perkara yang bersifat ma'kulat, yang tidak ada rupa bentuk tetapi dia bersifat abstrak. Okey, kaedah tu, kaedah ni contoh, kita fikir tentang satu kaedah al-yakin la yuzalu bisyak. Apa ya? Al-yakin la yuzalu syak. Kenapa? Bila benda tu telah pun yakin, tidak akan terbatal dengan sebab hanya sebarang ada kemungkinan ataupun ada sebarang syak ataupun ada kemungkinan bahawa benda ni begian dan sebagainya. Jadi bila kita fikir tentang satu kaedah, maka pemikir yang kita fikir tadi dalam segi istilahnya dinamakan sebagai al-fikru. Tapi kalau kita memikirkan terhadap benda yang ada rupa bentuk, saya cuba membayangkan macam mana, contoh, macam mana rupa seekor singa kalau dia ada sayap, dan macam mana kalau dia sayap dia boleh terbang, tak boleh terbang. Lepas tu kaki dia banyak, katakan dia ada 5 kaki. Saya bayangkan, itu tidak dinamakan sebagai al-fikru. Sebaliknya, itu dinamakan sebagai al-takhayul. At-takhayul, kita berkhayal, kita mengkhayalkan, kita membayangkan rupa bentuk satu benda. Okey? Wallahu ta'ala ala wa'alam. Apakah an-nazar? An-nazar huwa al-fikru fi halil manzuri fi. Jadi, yang dimaksudkan dengan an-nazar adalah pemikiran pada benda yang dapat difikirkan, iaitu pada benda-benda yang bersifat al-ma'kulat la al-mahsusat. Jadi, sebarang benda yang dapat difikirkan dengan akal dan benda itu bersifat teori ataupun bersifat abstrak, maka dia dinamakan sebagai al-fikru dan membawa kepada maksud an-nazar. Okey, an-nazar huwa al-fikru. Apa itu al-fikru? Al-fikru huwa harakatun nafsi fil ma'kulat. Kalau harakatun nafsi fil mahsusat, itu tidak dinamakan sebagai al-fikru. Itu dinamakan sebagai at-takhayyul. Kita berkhayal ataupun kita cuba membayang-bayangkan satu perkara. Baik, selesai dari segi maksud al-nazar. Tadi sebutlah wal ilmu daruriyu ma lam yaqa an nazar wastidlal. Kalimah istidlal. Ilmu wal ilmu muktasab ma fa huwa al mu'ammal ilmu muktasab fa huwa al mauqufu ala an nazar wal istidlal. Baik, selesai an-nazar. Apakah pula maksud al-istidlal? Wal istidlalu talabud dalil. Istidlal maksud dia talabud dalil. Sebab sebarang kalimah yang ada yang dia punya bentuk dia atau wazan istif'al,
maka ghalibannya ataupun kebanyakan keadaannya dia akan mengandungi maksud tuntutan, menuntut, meminta. Jadi al-istidlal maksud dia meminta dalil ataupun menuntut dalil. Apa hujah awak? Baik, itu yang dinamakan sebagai istidlal. Saya minta pada sahabat saya kata sebenarnya akhi al-yaqin la yuzalu bisyak. Bila benda itu telah yakin, dia tidak akan terbatal bila ada sebarang andaian ataupun sebarang kemungkinan yang kita andai-andaikan. Baik, bila dia khabar begitu, saya mau kata ke dia, mad dalil, mahuad dalil. Baik, permintaan saya itu dinamakan sebagai al-istidlal. Al-istidlal iaitu talabud dalil. Sebab kebanyakan perbuatan atau kebanyakan kalimah yang dibina di atas wazan ataupun di atas bentuk istif'al, maka dia akan mengandungi maksud talab. Kebanyakan ya, bukan semua. Contoh lagi apa? Istighfar. Maksudnya talabul ghufran. Istighfar maksudnya apa? Talabul ghufran, meminta kemaafan, meminta keampunan. Okey. Istinja, meminta supaya berlaku kebersihan. Okey. Itu sebagai contohlah, itu sekadar contoh eh. Tapi maknanya ialah kita buat buatan tu dengan harapan supaya kita jadi bersih. Jadi itu di antara contoh kalimah-kalimah yang dibina di atas wazan istif'al. Walistidlalu talabud dalil. Walistidlalu talabud dalil. Baik, istidlal maksud dia talabud dalil. So sebarang benda, sebarang pengetahuan yang memerlukan kepada kita minta ujah, dia ada dinamakan sebagai ilmu al-muktasab, bukan ilmu ad-daruri. Sebarang benda yang tidak memerlukan kita tanya ujah sebab benda tu real, clear, sungguh, maka dia dinamakan sebagai al-ilmu ad-daruri. Baik, oleh kerana sudah disebut oleh kalimah ad-dalil, fama huwa ad-dalil. Subhanallah, satu-satu. Itu kitab ni ditulis untuk kanak-kanak pada zaman Imamul Haramain Al-Juwayni. Maknanya kanak-kanak zaman dulu memang ulama sungguh lah kira-kira. Sebab dia punya detail sampai ke tahap itu. Qala rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wad-dalilu huwal murshidu ilal matlub. Wad-dalilu huwal murshidu ilal matlub. Apakah maksud dalil? Sebab kenapa kita nak tahu apa erti dalil? Sebab dia berkait dengan ta'rif wal-istidlal, talabud dalil. Bila al-istidlal tu maksud dia minta dalil. Orang tanya dalil tu apa dia pula? Jadi Imam Al-Haramain pun mendatangkan wad-dalil huwal murshidu ilal matlub. Dalil adalah sebarang benda yang dapat menunjuk arah kepada benda yang kita inginkan. Dalil ni sebarang benda yang dapat menunjuk arah, dapat menjadi pedoman kepada benda yang diinginkan. Contoh, kita berjalan buat kereta tak? Negeri Skandariah, tiba-tiba jalan depan, kanan, kiri. Ke kanan ke kiri? Sebab, apa kehendak kita? Sampai ke Skandariah. Sampai ke satu lokasi namanya Al-Iskandariah. Tapi dalam perjalanan tu kita tak tahu. Kita si peribadi tak pernah lalu dan kita tak tahu ke kanan ke kiri. Kemudian kita nampak ada satu papan tanda. Iskandariah, arahnya kanan. Jadi, kita pun dapat pergi ke Iskandariah melalui petunjuk tadi. Baik, papan tanda itu dinamakan sebagai ad-dalil. Kerana papan tanda itu dalam contoh kita tadi telah pun menunjuk arah kepada maksud yang kita inginkan. Saya nak pergi Iskandariah. Maka papan tanda tu dia merupakan benda yang dapat menunjuk arah kepada benda yang saya inginkan. So saya pun sampai ke Iskandariah tanpa sebarang kesesatan. Maka itu dinamakan sebagai ad-dalil. Wad-dalilu huwal mursyidu ilal matlub. Baik, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, definisi ad-dalil huwal mursyid ilal matlub. Al-mursyid ilal matlub itu adalah definisi dari sudut bahasa, dari sudut asal bahasa Arab. Asal bahasa Arab. Jadi kalau orang tanya ma wad-dalil lughatan, kita kata ad-dalil lughatan al-mursyidu ilal matlub. Okey, oleh kerana ada sebut lughatan, so selalunya akan ada istilahan. Apa pula definisi ad-dalil dari segi standard ilmu Islam? Istilah Islam ni apa benda? Bila sebut dalil, bukan melihat kepada bahasa, tapi yang digunapakai dalam ilmu-ilmu Islam, apakah itu ad-dalil? Jadi para hadirin rahmati Allah, kalau kita rajin nak tulis, tulislah.
Dalam kitab apa namanya Ghayatul Ma'mul, Syarah Warakatul Usul, yang kita belajar daripada Fadilatul Syekh Said Ibn Syartu Asy-Syafi'i, buku yang yang juga menghuraikan matan Al-Warakat, yang menghuraikannya adalah Syihabuddin Ar-Ramli. Jadi Al-Imam Syihabuddin Ar-Ramli ketika menghuraikan definisi ad-dalil, dia kata wad-dalil ma yumkin. Siapa nak tulis tulislah, ataupun siapa ada kitab Ghayatul Ma'mul tulis boleh tanda lah. Ma yumkin at-tawassul, ma yumkinu at-tawassul. Bukan tawassul, tawassul tak ada masalah, mubah insyaAllah, khilafan li ba'din nas. Ma yumkin at-tawassul, usul, at-tawassul bi sahihin nazar fihi, bi sahihin nazar fihi ila al-ilmi, ila al-ilmi bimatlubin khabariyin, bimatlubin khabariyin au zannihi, au zannihi. Saya ulang sekali lagi, wad dalil dari segi istilahnya apa dia, ma yumkin at-tawassul bi sahihin nazari fihi ila al-ilmi bimatlubin khabariyin au zannihi. Ada sebagian kita terus buat ma yumkinu tawassul bi sahih, ma yumkinu tawassulu bi sahihin nazari fihi ila matlubin khabari. Tapi yang ditulis dalam kitab Ghayatul Ma'mul ini agak lebih mudah untuk difahami, sebab dia membezakan terus di antara dua kemungkinan dalil tu. Dia kata apa? Wad dalil ma yumkin at-tawassul bi sahihin nazari fihi ila al-ilmi bi matlubin khabariyin au zannihi. Maksudnya apa para hadirin? Maksudnya ad-dalil ni yang kita kata dalil, apa dalil awak? Kan setengah orang kan bertanya, apa dalil? Bila kita kata dalil saya Imam Syafi'i kata begian-begian, kata tak, saya nak Al-Quran Sunnah. Ha. Imam Syafi'i tak, dia manusia juga. Ada orang khabar begitu tak. Jadi orang yang macam ni dia terlupa bahawa apa darjat dia, di mana dia, posisi dia sebenarnya. Nanti kita akan jumpa dalam perbahasan al-mujtahid dan juga al-muqallid. Dan bagaimana ucapan seorang mujtahid itu sebenarnya adalah merupakan dalil bagi kita selaku al-muqallid. Dan sebenarnya apabila bertembung secara zahirnya kalam Allah dengan kalam seorang mujtahid, kita yang bukan mujtahid hendaklah memegang kalam mujtahid. Dan kita tidak melihat kepada zahir dalil Al-Quran juga hadis. Kerana seorang muqallid dia tidak akan mampu untuk memahami ucapan Allah dan ucapan Nabi melainkan dengan melalui kepakaran yang ada pada seorang mujtahid. Yang kata Fadilatul Syekh Said Ibn Syartut, fakalamul mujtahidi bin nisbati ilal muqallid kakalamillahi wa kalamir rasuli bin nisbati ilal mujtahid. Jadi ucapan seorang mujtahid itu bagi kita yang tak sampai ke mujtahid umpama macam kalam Allah, kalam Rasul dah bagi si mujtahid tersebut. Jadi kalau mujtahid tu dia nak tahu hukum, dia terus tengok Al-Quran dan juga hadis, sebab itu kelayakan dia, itu kepakaran dia. Ada pun orang yang tak sampai, dia pergi langsung Quran hadis, sesat. Jadi dia kena lalu ke orang yang pakar. Siapa yang pakar? Mujtahid. Bila mujtahid kata hukum dia gini, tiba-tiba tengok bercanggah dengan Al-Quran secara zahirnya. Siapa yang dia kena pegang? Dia kena pegang kalam mujtahid yang telah mengkaji Al-Quran dan juga hadis. Macam mudahnya bidang perubatan. Sakit perut, kena makan ubat gini dalam kitab perubatan. Qalahu sekian-sekian-sekian. Betul. Kita pula rajin suka baca kitab perubatan karangan Profesor Mexico ke apa, pulanglah. Okay? Bila baca-baca-baca, kata sakit perut, kalau awak sakit perut makan timun. Katakan ya, saya tak buat fatwa. Saya buat contoh. Okay. Lepas tu pergi ke hospital. Pergi ke hospital, doktor saya sakit perut. Kalau awak sakit perut, awak kena makan cili. Contoh. Kita kata, doktor, dalam kitab karangan Syekh Doktor sekian-sekian-sekian, dia mengatakan bila sakit perut kena makan timun bukan makan cili. Okey. Adakah kita akan melakukan perbuatan tersebut? Ataupun kita kata, lah, doktor, dia tahulah. Mungkin buku tu telah pun
ditulis peringkat awal. Kemudian ada kajian menunjukkan bila sakit perut kena makan cili, tak sepatutnya makan timun. Bahkan timun ni mungkin hanya untuk orang tertentu. Untuk perut Asia, nak pula perut orang Minang contoh, bila sakit perut kena makan cili lagi baru hilang sakit perutnya. Contoh, berdasarkan kajian doktor, katakan. Jadi bila kita sakit perut, kita tak buka buku perubatan, kita pergi ke klinik dan kita dengar bulat-bulat apa yang disebut oleh doktor, tak tanya pun. Fama huwad dalil? Apa dalil? Nanti doktor kata, awak datang sini nak belajar perubatan ke, nak tanya saya sakit makan apa? Okay, apa ubat? Jadi begitulah dalam masalah fiqh. Jadi dalil, apa itu dalil? Ha, ini nak bincang ni. Apakah dia dalil? Ad-dalil dari segi istilahnya adalah ma yumkin. Sebarang benda. Maksudnya tak hanya Al-Quran, tak hanya hadis. Akal jugalah dalil. Apa saja? Ma yumkin at-tawassul. Sebarang benda yang mana kita boleh sampai bi sahihin nazari fi, kita boleh sampai kepada satu fakta ataupun satu kehendak ataupun satu keinginan yang kita inginkan, dengan kita boleh sampai dengan tepat apabila bi sahihin nazari fi, apabila kita melihat benda yang dianggap dalil tadi dengan pandangan yang betul. Maksud dia contoh Al-Quran. Al-Quran salah satu dalil. Jadi dengan Al-Quran kita dapat sampai kepada al-matlub al-khabari. Ha, matlub khabari ni apa dia? Sebarang kenyataan yang bersifat khabari. Dia ada mubtada khabar. Contoh, saya kata, katakanlah memegang wanita tanpa lapik membawa kepada butlan wuduk. Masru al-mar'ah al-ajnabiyah bila ha'ilin yuaddi ila butlanil wuduk. Okay. Bila kita ada wuduk, kita pegang perempuan yang ajnabiyah, perempuan yang bukan mahram kita, isteri kita contoh, ataupun siapa-siapa je lah, tanpa sebarang lapik, maka membawa kepada batalnya wuduk. Baik, kenyataan ini, apa dalil dia? Okey, kita pun buka Al-Quran. Contoh, kita buka Al-Quran, akhirnya kita jumpa ayat Allah Ta'ala firman, Aula mastumun nisa, ataupun Allah tak sebut aula mastumun nisa, ataupun ketika kamu menyentuh wanita. Baik, kita pun faham, kita pun kaji tengok ayat tu dengan betul-betulnya. Soal mujtahid ni. Mujtahid pun tengok dengan penuh kefahaman yang tepat, akhirnya dia dapat pada satu kenyataan. Pegang perempuan tanpa lapik, bukan mahram pula, batal wuduk. Dengan apa? Dengan sebab dia melihat betulnya, dia melihat dengan penuh kajian yang tepat terhadap ayat yang namanya aula mastumun nisa. Jadi aula mastumun nisa itu adalah dalil. Kenapa? Yumkinu tawassulu bi sahihin nazari fi qawlihi ta'ala wa aqimus salah. Aula mastumun nisa ila matlubin khabari. Bila kita sampai kepada satu kenyataan, satu fakta yang mana kita boleh sampai sebut kerana kita melihat kepada satu benda yang lain, maka benda yang lain itu dinamakan sebagai dalil. Okay. Ma yumkinu at-tawassulu, apa yang dapat sampai bi sahihin nazari fi, dengan sebab kita tengok benda tadi, kita nak sampai ke satu kenyataan, kita tengok pada satu benda. Baik, bila kita tengok dengan tepat terhadap benda tersebut dengan penuh faktanya, dengan penuh disiplin ilmunya, akhirnya kita dapat sampai kepada satu matlub khabari, maka benda tadi dinamakan sebagai ilmu. Boleh faham tak takat tu? Boleh faham tak? Okay. Ma yumkinu at-tawassulu bi sahihin nazari fihi ila al-ilmi bi matlubin khabari aw zannihi. Akhirnya selepas kita tengok benda yang dinamakan sebagai dalil tadi, kita pun sampailah kepada al-ilmi bi matlubin khabari, kepastian 100% terhadap satu kenyataan. Matlub khabari ni kita boleh katakan satu kenyataan lah, ataupun satu fakta yang kita nak nyatakan. Secara secara jelasnya bi sahih nazri fi ila al ilmi bi matlubin khabari. Kita tahu tu secara ilmu, maksudnya secara 100%. Au zannihi, ataupun kita sampai kepada kenyataan tadi dengan berdasarkan dalil tadi, kita sampai kepada kenyataan tadi dengan secara zon. Kita tak pasti benda tu betul tak betul, tapi berat hati kita mengatakan berdasarkan kajian saya terhadap dalil, maka jawapannya adalah begini, begini, begini.
Contoh kalau tanya pada Imam Syafi'i, awak yakin ke kalau pegang perempuan ni memang batal wuduk di sisi Allah Ta'ala? Imam Syafi'i akan kata, dah itu zon saya. Berdasarkan ijtihad saya, nampaknya begitulah. Tapi memang itu ke yang Allah inginkan, itu saya tak tahu. Maka firman Allah Ta'ala tadi, aula mastumun nisa, membawa Imam Syafi'i kepada satu kenyataan, pegang perempuan tanpa lapik batal wuduk. Secara apa? Secara zon. Maksudnya Imam Syafi'i sendiri tidak meyakini benda itu 100% itulah kehendak Allah. Tetapi berdasarkan ijtihad beliau, membawa kepada bahawa menyentuh perempuan batal wuduk secara zon. Secara ilmu ni apa contoh? Contohnya macam-macam. Kita tengok langit, tengok bumi. Ish, takkan dia wujud secara sendiri. Takkan dia wujud sendiri. Mesti ada yang mencipta dia. Akhirnya setelah kita mikir-mikir-mikir tadi, sampailah kepada satu kenyataan bahawa sebenarnya bumi dan langit ni ada pencipta dia. Dia ada Tuhan dia. Okey, apa dalil kepada contoh tadi? Dalil dia langit dan bumi. Kita tengok langit secara betul, fikir, tengok bumi secara betul, sampai kepada satu kenyataan secara yakin bahawa mustahil langit dan bumi diciptakan tanpa ada penciptanya. Maka akhirnya sampailah kepada matlub khabari, iaitu innal alam lahu khalikun. Alam ni ada penciptanya. Itu matlub khabari dia. Baik, apa dalil dia? Dalil dia adalah langit, bumi dan segala-gala benda tadi. Maka sebarang benda yang mana benda ini membawa kita kepada satu matlub khabari, baik secara yakin ataupun secara zon, maka benda yang membawa tadi dinamakan sebagai dalil. Okey? Boleh tak? Alhamdulillah, harap-harap faham tu. Siapa tak faham, tanya. Ini bukan kelas tabarukan. Ini bukan kelas secara tabaruk. Tak faham, tanya sungguh. Tak faham, tanya sungguh. Qala wa dalilu huwal mursidu ilal matlub. Baik, kita akan berhenti sikit lagi. Nak berhenti dah ni? Dah jumpa dah matah nak berhenti tu. Sebab dah pukul berapa dah sekarang ni? 9.40. Kita kena berhenti pukul apa sepatutnya? Pukul 10. Takut ya? Takut kawan-kawan nak Muiz Muiz kan? Takut Muiz nak kata. Nak kata pukul 10 pun tak berani. Kata berhentilah sekarang. Contoh kan? Apa dalil dia? Senyap tu. Itu adalah dalil membawa kepada zon bimatlubin khabari. Ya khairi intahil an. Khalas kan. Khairi berhenti sekarang. Apa dalil dia? Dalil dia adalah melihat perwatakan kawan-kawan. Secara zonnya saya pun tahu kena berhenti. Tapi saya nak sambung sikit lagi. Boleh? Qala rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa zannu tajwizu amrain ahaduhuma azharu minal akhar. Okay. Tadi disebut al-ilmu. Dan ilmu ni adalah wal ilmu tasawwuru syai, sorry, wal ilmu ma'rifatul ma'lum ala ma huwa bih. Kita tahu satu benda tu real pada keadaan dia, maksud dia 100% real, tak ada kesilapan. Ini adalah meja, ini adalah orang. Maka pengetahuan tadi secara real dinamakan sebagai ilmu. Bila ada yang bersifat 100% kepastian, maka pastilah dalam realiti dia ada benda yang kita tahu tapi tidak 100% kepastian. Maka Imam Al-Haramain pun mula mendatangkan beberapa bentuk yang mana kita tahu satu benda tu dengan sangkaan semata-mata, bukan dengan kepastian. Pun begitu, sangkaan itu adalah berdasarkan ijtihad kita adalah betul lah. Okay. Jadi Imam Al-Haramain mula mendatangkan lawan kepada al-ilmu. Sebab ilmu ni kita tahu satu benda tu 100%. Jadi apakah pula azan dan juga kawan-kawannya yang lain? Qala rahimahullah, wa zannu tajwizu amrayn ahaduhuma azharu minal akhar. Zan adalah kita ada dua benda ataupun lebih, di sini sebut amrayn lah, termasuk juga au aksar. Tajwizu amrayn au aksar, kita sangka dengan dua kemungkinan. Di hadapan kita ada dua kemungkinan, kita menganggap kedua-dua kemungkinan ini mungkin betul. Yang ni pun mungkin betul. Kalau yang ni tak betul, yang ni pun mungkin betul. Jadi bagi kita sendiri, yang zon ni, yang tak pasti ni, kita bagi kita, depan mata kita ada dua kemungkinan. Contoh, saya tengok kawan-kawan, saya tengok ada yang pandang sungguh-sungguh, ada yang pandang pun juga sungguh-sungguh. Jadi saya kata, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, mungkin sebenarnya kawan-kawan kita teruskan sampai pukul 12. Contoh kan? Sampai pukul 12 tengah malam baru kita balik. Baik, saya tengok pula sebahagian lain.
Dia kata, khalas kan, irhamna kan, rahmatilah kami, berhenti sekarang. Maka saya ada dua kemungkinan. Dua-dua kemungkinan ni mungkin betul. Kalau yang ni tak betul, yang ni betul. Kalau yang ni tak betul, yang ni betul. Bagi saya, realiti dia mungkin dua-dua boleh diterima pakai. Beza kalau kawan-kawan, contoh saya baca-baca kitab, tiba-tiba kawan-kawan semua baring depan saya, tidur. Maka ketika tu hanya satu kemungkinan, tak ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, udahlah tu kan, belah contoh. Jadi kita fahamlah maksud dia, hanya satu kemungkinan. Zon adalah apabila dua kemungkinan. Tajwizu amrain, ay nahnu jawazna wuku'al amrain au ahadahuma. Dua-dua benda tu kita boleh sangka dia boleh berlaku. Yang ni pun mungkin, yang ni pun mungkin. Walaupun begitu, ahaduhuma azharu minal akhar. Walaupun ada dua kemungkinan dan kita pun sangka mungkin yang, kalau yang ni tak berlaku, yang ni yang berlaku. Walaupun begitu, bagi kita yang duk buat sangkaan tadi, antara dua kemungkinan ni, ada satu kemungkinan tu nampaknya lebih macam, rasanya yang ni lah kemungkinan yang paling paling jelas. Walaupun ada dua kemungkinan, tapi ada satu kemungkinan yang kuat, ada satu kemungkinan pula lemah. Okay? Satu kuat, satu lemah. Maka apabila ada satu kuat, satu lemah, maka yang kita sangka bahawa yang kuat itu, itu dinamakan sebagai zon. Okay? Jadi zon ini adalah tajwizu amrain ahaduhuma azharu minal akhar. Ada dua kemungkinan, secara realitinya mungkin dua-dua boleh berlaku. Kalau yang ni tak berlaku, yang ni berlaku. Kalau tak B berlaku, A berlaku. Pun begitu, bagi kita selaku orang yang buat andaian, saya nampak secara kuatnya memang kemungkinan A lah yang akan berlaku, ataupun B lah yang akan berlaku. Sebab yang salah satu lagi lemah kemungkinan dia. Maka kemungkinan yang kuat tadi dinamakan sebagai zon. Contoh, saya tengok kawan-kawan lah, saya kata, berat dia kata, udahlah tu. Sebab tadi kelas Syekh Said lagi, sebelum dalam masa yang sama kelas Syekh Ahmad. Maknanya kalau ikut ni dah letih dah ni, tapi nak baca sikit juga dalam usul fiqh. Jadi pada-pada lah. Jadi saya nampak, maknanya walaupun ada dua kemungkinan, ada yang kata teruskan sampai pukul 12, ada yang kata udahlah tu kan. Jadi ada dua kemungkinan, tapi berdasarkan saya tengok dengan realiti luaran, saya nampak gaya ni dia orang suruh saya berhenti. Sebab dah letih kan, datang jauh-jauh, lepas tu bas tak ada pula kan. Awak tak apalah naik motor kan, yang kami ni naik bas contoh kan. Jadi kemungkinan itu ataupun faktor luaran itu membantu saya untuk lebih cenderung kepada salah satu, kerana kekuatan hujah ataupun kekuatan kemungkinan yang ada pada kemungkinan yang pertama sebut. Maka pandangan saya lah contoh tadi, bahawa kawan-kawan suruh saya berhenti sekarang, itu dinamakan sebagai zon. Dia yakin ke zon tu dalam suruh berhenti tu? Yakin? Zon. Okey, last sekali. Dah habis lah kan? Habis tentang zon. Bila sebut zon, dia ada satu lagi syak. Maknanya, zon ni apa? Dia ada dua kemungkinan. Kalau kita kata macam timbang ataupun dacing tu, kan? Hati-hati ya. Okey, katakan dacing. Hati-hati. Okey, macam mana dacing? Saya pun dah tak tahu bentuk dacing macam mana. Okey, dia ada begitu tak? Okey. Dia sengit sebelah kan. Maknanya dia berat sebelah kan, contoh. Dia berat sebelah. Jadi yang berat itu dinamakan sebagai zon. Yang ringan itu dinamakan sebagai wahmun. Walaupun tak ada dalam matan, tapi kita tambahlah untuk sebagai tambahan kita. Jadi bila ada dua kemungkinan, yang berat itu dinamakan sebagai zon. Yang kemungkinan yang lemah itu dinamakan sebagai wahmun. Jadi kalau orang tanya apakah maksud wahmun, wahmun ni adalah tajwizu amrain. Okey, kita sangka dugaan dua kemungkinan, tetapi yang dinamakan wahmun itu adalah pandangan yang paling sikit dia punya ihtimal dia. Maksudnya dia kalah, dia lemah. Dia marjuh, dia bukan rajih. Okey. Dacing tadi dia berat sebelah, ikutlah dia berat sebelah sebab apa benda saya tak tahu lah kan. Jadi yang berat itu dinamakan sebagai zon. Yang kurang tadi, yang ringan itu dinamakan sebagai wahmun. Yakin? Yakin tak ada dacing tu, tak ada dua kemungkinan. Satu je, selesai kan? Hanya yang satu, contoh kan? Dia tak ada dua kemungkinan dah, itu dinamakan sebagai yakin. Okey? Kalau al-jahlu, al-jahlu langsung tak ada, langsung tak betul ya? Langsung tak betul. Itu dinamakan sebagai al-jahlu. Baik, yang ditambah di sini disebut wasyaku
tajwizu amrain la maziyata li ahadima 'alal akhar wasyakku tajwizu amraini la maziyata li ahadihima 'alal akhar. Adapun yang dinamakan sebagai syak itu adalah tajwizu amrain. Ada dua kemungkinan yang kita rasa yang mungkin, ya ini pun mungkin juga boleh berlaku, yang ini pun mungkin juga boleh berlaku. Walaupun begitu, la maziyata li ahadihima 'alal akhar. Kita perhati kemungkinan yang pertama, kita perhati kemungkinan yang kedua, kita tak nampak mana satu kemungkinan yang nampaknya paling kuat. Bagi kita dua-dua kemungkinan ni sama kuat. Jadi kalau dacing tu dia tak begitu, dia gini. Dia tak begitu, dia gini, ya. Maka bila dia begini, yang ni ke yang ni berat tak? Dua sama berat. Kemungkinan pertama pun nampak berat, nampak kuat juga. Yang ni pun nampak kuat juga. Jadi bila keadaannya begitu, itu dinamakan sebagai syak. Okey? Itu dinamakan sebagai syak. Kalau ada condong sikit, okey, yang berat dinamakan zon, yang ringan dinamakan sebagai wahmun, eh? Wahmun. Okey, jadi dia yakin, maknanya yakin ni tak ada sebarang kemungkinan. Tidak ada sebarang tajwizu amrain. Laisa hunaka amrain bal amrun wahid bil fi'li. Hanya satu benda je yang kita yakin sungguh. Ya, maksud yakin ni bukan kita buat-buat yakin tau. Yakin ni realiti dia kena, eh? Kena dengan yang kita sangkakan. Kita sangka kita tengok realiti macam tu. Maka itu dinamakan sebagai al-yaqin. Okey, zon pula ada dua kemungkinan. Cuma yang paling kuat itu, kemungkinan yang paling kuat, yang paling berat, itu dinamakan sebagai zon. Kawan ni yang lemah tadi dinamakan sebagai wahmun. Kalau dua-dua sama berat, maka kedua-duanya dinamakan sebagai syak, eh? Kita syak yang ni ke ini, kita tak boleh buat keputusan sebab dua-duanya sama keberatannya. Baik, saya rasa kita berhenti setakat tu dahulu. Cuma alang-alang kita dah tersebut ni, saya nak buat sedikit apa tambahan bahawa sebenarnya bila ini adalah istilah dalam ilmu usulul fiqh. Bila sahabat-sahabat yang dirahmati Allah membaca kitab-kitab fiqh, maka kadang-kadang disebut kalimah syak, tetapi yang dimaksudkan di situ bukan syak yang difahami di dalam istilah ilmu usul fiqh. Okey. Bila kita baca kitab fiqh, bila kita jumpa je kalimah syak, jangan kita ingat syak tu maksud dia tajwizu amrain la maziyata li ahadihima kama qala imamul haramain. Okey. Jangan kita fahami begitu sebab kadang-kadang dalam kitab-kitab fiqh bila digunakan kalimah syak, syak yang dimasukkan itu adalah memang syak yang disebutkan dalam kitab usul fiqh, iaitu la maziyah li ahadihima 'alal akhar. Dan kadang-kadang syak yang dimaksudkan dalam kitab fiqh adalah mutlak at-taraddud. Sebarang keraguan dalam dua keputusan. Maknanya dia ada dua benda tadi, kita tak pasti. Bila kita tak pasti, sama ada sama berat ke, tak sama berat ke, dinamakan juga syak dalam sebahagian kitab. Contoh lah. Maknanya kalau syak dengan maksud mutlak at-taraddud, az-zan juga syak. Syak juga syak. Al-wahmu juga syak. Sebab kalau asyak dengan maksud mutlak at-taraddud, maka bila kita tak dapat pasti 100%, maka semua benda yang tidak pasti 100%, sama ada kemungkinan itu kuat ke, tak lemah ke, ataupun tak ada, kita tak boleh buat keputusan ke, kesemuanya dinamakan sebagai syak. Contoh dia, kaedah yang kita bisa dengar, al-yakin la yuzalu bisyak, ataupun la yazulu bisyak. Yakin tidak akan terbatal dengan sebab syak. Syak di sini bukan syak yang disebut dalam kitab usul fiqh kita. Tapi syak dalam kaedah tadi adalah dengan maksud mutlak at-taraddud. Contoh dalam mata Imam An-Nawawi, contohnya dalam Minhajul Talimin, Imam Nawawi kata apa? Wa man tayaqqanahuma. Wa man tayaqqana tuhran aw hadasan wa syakka fi diddi amila bi yaqini. Dalam matan Minhajul Talibin karangan Imam An-Nawawi, Imam An-Nawawi kata apa? Wa man tayaqqana tuhran aw hadasan. Siapa yang yakin memang pasti sungguh 100% dia adalah suci, masih dalam keadaan suci, ataupun dia memang pasti sungguh dia sudah dalam keadaan berhadas. Tadi dah masuk tandas lah contoh, memang pasti sungguh dah buat macam-macam dalam tandas membatalkan wuduk. Kemudian wa syakka fi diddihi. Kemudian dia mula syak, adakah sebenarnya selepas yakin tadi wuduk, adakah lepas tu terbatal wuduk? Ataupun dah yakin lah tadi masuk tandas, lepas tu ambil wuduk ke tak wuduk? Nampak? Syak.
syak yang dimasukkan di sini adalah mutlak at-taraddud. Bukan maksud dia syak ni sama. Okey, jadi bila kita baca kitab fiqh, maka berhati-hati. Bila jumpa kalimah syak, pastikan sungguh adakah syak yang dimasukkan di situ adalah mutlak at-taraddud ataupun syak yang dimasukkan di situ adalah asyak al-mustalah fi ilmi usulil fiqh ala wa huwa tajwizu amrain la maziyata li ahadihima. Okey, itu saja daripada saya untuk para hadirin dirahmati Allah Subhanahu taala, dan saya rasa ini kelas yang dapat dibuat untuk setakat ni, dan pada hari Sabtu depan kalau saya tak silap, Sabtu depan 7 hari bulan, 17 hari bulan. Ya, 17 hari bulan insya-Allah doakan saya akan bertolak ke tanah suci Makkah al-Mukarramah dan juga Madinah al-Munawwarah bil Habibil Mustafa, dan malam tu saya akan bertolak pukul 11. Jadi rasanya saya habislah Syekh Said Syar tu, terpaksa terus ke rumah lah untuk bersiap-siap ke ni. Jadi kita akan jumpa pada 10 hari yang seterusnya pula. Hari Sabtu depan saya hadir kelas Syekh Said mungkin, tapi lepas tu mungkin tak setempat nak bersambung dengan para hadirin. Lepas mai kita akan jumpa lepas 28 hari bulan seterusnya. Doakan moga Allah mudahkan perjalanan dan dapat diberkati sepanjang perjalanan dalam usaha untuk melakukan ibadah umrah biiznillah. Itu saya bersama saya, aku luqali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ada soalan? Adakah ijtihad daripada seseorang mujtahid itu dikira zon semua ataupun? Okey, sahabat kita tanya, adakah ijtihad seorang mujtahid terhadap hukum ahkam fiqh, adakah itu semuanya zon? Ya. Semua ijtihad, nama pun ijtihad. Semua ijtihad para fuqaha dia adalah bersifat zon. Cuma kalaulah ijtihad itu bila dikaji membentuk kesepakatan seluruh para ulama. Apa maksud ijtihad? Ijtihad ni timbul satu masalah, seorang faqih pun buka kitab, buka hadis, cek, guna kias, guna segala kepakaran yang ada, akhirnya buat keputusan. Bagi pandangan saya, wallahu taala a'la wa alam, hukum kedua masalah ni gian begian. Contoh, mujtahid lain di tempat lain pun melakukan proses yang sama. Dia pun cari kat hukum yang sama. Dengan takdir Allah SWT, okay. Katakan di dunia ketiga itu ada 10 orang mujtahid. Katakan 10 orang mujtahid berijtihad di tempat masing-masing tanpa dirancang. Tiba-tiba ijtihad masing-masing sama. Yang ni kata batal, yang ni pun kata batal, yang ni pun kata batal. Katakan yang ni pun kata batal, 10-10 kata batal. Dalam keadaan ketika itu masalah sebut belum pernah berlaku, dan mujtahid pada zaman tu kata ada 10 orang je, dan 10-10 kala batal. Maka sebenarnya asal ijtihad tu zon, tapi dalam situasi ini berubah menjadi bukan zon, yakin, qat'i. Sebab apa? Telah berlaku ijma'. Contoh kalau ittifaq antara empat yang ini mazhab, adakah itu dikira yakin? Okey, sahabat kita tanya, bila empat mazhab ittifaq dalam satu masalah, apakah juga dianggap yakin? Ataupun dengan soalan lain, adakah bila empat mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali bersetuju dalam satu pandangan, apakah itu dianggap telah berlaku ijma' yang membawa kepada yakin? Maka kita akan jumpa dalam perbahasan babul ijma' untuk tidak melengahkan masa. Tapi secara mudahnya tidak berlaku ijma'. Sebab ijma' ni tidak disyaratkan hanya empat orang. Sebab ada para fuqaha lain, dia tidak termasuk dalam empat mazhab ni. Tapi dia jugalah mujtahid. Contohnya Al-Imam Lais. Imam Lais yang dekat makamnya dengan Imam Syafi'i, salah seorang mujtahid. Bahkan kata Imam Syafi'i, walaisu afqahu min Malik. Imam Lais sebenarnya lebih faqih, lebih hebat ijtihadnya berbanding dengan Imam Malik. Tapi mazhab Imam Lais terkubur kerana tidak ada anak murid yang mengembangkan mazhab beliau. Jadi tidak di empat orangnya. Dan kita akan jumpa benda ni dalam Kitabul Ijma' ataupun Babul Ijma' dalam matan warakat akan datang. Mafish, ini qarinah yang bukan syak lagi. Ini adalah yakin. Khalas, berhenti, okey? Saya rasa saya itu dahulu. Pertemuan kita pada hari ini, semoga Allah Ta'ala memberkati majlis dan semoga Allah Ta'ala memberkati usaha kalian dalam menuntut ilmu sampai ke tengah-tengah malam ni. Semoga Allah menyayangi kita semua dan menjadikan usaha kita ini menaut cinta Allah dan cinta Nabi terhadap kita semua, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-habibi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala al-Mustafa al-Mukhtar habibina wa ruhina
وروحنا وقلوبنا محمد المصطفى المجتبى وعلى آله وعترته وأصحابه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انصر زملاءنا المستضعفين في سوريا يا أرحم الراحمين. اللهم انصر زملاءنا المظلومين في سوريا يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بمن ظلمهم، اللهم عليك بمن ظلمهم، اللهم عليك بمن ظلمهم. اللهم انصر زملاءنا المستضعفين في سوريا وفي جميع بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على الحبيب سيدنا محمد وعلى آله وعترته وأصحابه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك. الله 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 أكبر من الدنيا كما أكبر لو التوصفنا وشحنصفها وكفينا. الله الله يا رايحين على مسلمين يبعد سلام الكلمتين. يا الله مشتاق لنسمع الطيبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الله 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 أكبر من الدنيا كما أكبر لو التوصفنا وشحنصفها وكفينا. الله الله يا رايحين على مسلمين يبعد سلام الكلمتين. يا الله مشتاق لنسمع الطيبين ودياما فيها مخلصين. يا ما شاء الله أصغر العلماء في فرعون ما تشاءنا. أدعي لهم رب السماء أقول آمين إن شاء الله إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على